Aku menyakiti anjing itu saat menarik ekornya. Anjing itu lari dan menggigitku. Binatang adalah sahabat kita. Sentuhlah mereka dengan lembut saat bermain dengannya. Letakkan makanan anjing di lantai dan ajaklah anjing kembali ke kandangnya pelan-pelan. Virus rabies akan menyebar melalui gigitan anjing. Buatlah air sabun alkalin dapat menetralkan racun di ludah anjing. Bilaslah berulang-ulang dengan air sabun. Lap tetesan air dengan kain kasa steril. Sekarang saatnya untuk pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Biar aku memesan taksi untukmu. Hai, silakan lanjutkan. Halo, ini penjaga. Tolong kirim taksi ke sini. Penumpangnya adalah laki-laki berambut pirang. Dia baru saja digigit anjing dan harus segera pergi ke rumah sakit. Alamat kami adalah Komunitas Panda Kecil nomor 1307. Oke, aku akan segera ke sana. Pastikan kamu siap untuk menerima telepon. Setelah digigit binatang, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Apakah benar jika saya menyembunyikan gigitan anjing dari ibu? Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya pergi ke rumah sakit untuk segera mendapatkan suntikan vaksin rabies setelah digigit binatang? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya menyerang balik jika saya digigit oleh binatang? Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menggunakan air sabun untuk membilas luka setelah digigit binatang piaraan? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menyentuh binatang kecil dengan lembut saat bermain dengan mereka? Kamu benar, itu
benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya memperlakukan binatang kecil dengan kasar? Kamu benar, itu salah. Kamu hebat.